Oke, okay. Mengenai Vim, sebenarnya Vim ini sudah ada di aplikasi-aplikasi yang umum digunakan, seperti misalnya di Facebook. Di sini kita bisa tekan J untuk ke bawah, H untuk ke atas. Begitu juga di Gmail, kita bisa lihat bagian ininya ya. Tekan J ke bawah, H ke atas. Begitu juga dengan di inbox Gmail, kita bisa turun ke bawah dan ke atas hanya dengan HJ. Nah, bagaimana dengan di Vim sendiri? Nah, misalnya di sini juga bisa HJ, KL. Lalu misalnya sebagai contoh, kenapa menggunakan Vim? Kita bisa lebih efisien dan lebih cepat dalam ngoding. Misalnya di sini ada Asia Singapura, gimana saya mau menghapus itu? Di sini saya cukup mudah, hanya dengan jam ke sana, lalu CI, selesai. Begitu juga dengan misalnya saya mau menghapus yang ada di sini. Cukup dengan CI, selesai. Dan banyak key binding lain di Vim yang dapat mempercepat dan mempermudahkan dalam coding.